Berjumpa lagi bersama kami, tentunya dengan info seputar artis dan penyanyi tanah air. Kali ini datang dari pasangan Gunara. Di sini kami akan mempersembahkan fakta-fakta tentang hubungan Rara dan Gunawan saat Rara Lida diundang di pagi-pagi Amyar Trans TV kemarin. Tapi sebelum melanjutkan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Berbicara tentang hubungan Rara dan Gunawan, memang tak ada hentinya untuk dibahas. Keluar dari itu semua, mereka berdua sebagai penyanyi dangdut yang cukup familiar di mata masyarakat Indonesia saat ini. Duet single yang mereka rilis kemarin sangat luar biasa respon dari para penggemarnya, terbukti sudah ditonton 3,3 juta viewer di YouTube dalam waktu yang tak begitu lama. Itu membuktikan bahwa mereka banyak yang menyukai baik karya maupun hubungannya. Kecocokan atau chemistry yang mereka miliki bukan menandakan bahwa Rara dan Gunawan sudah jadian atau menjalin hubungan. Jawaban atas semua itu, pihak Rara maupun Gunawan sama-sama memberikan jawaban yang sama dari tempat media yang satu ke tempat media yang lain, yaitu hanya teman kerja atau sahabat. Di balik hubungan Rara dan Gunawan, ada beberapa fakta atau momen pada saat Rara Lida diundang sebagai bintang tamu di pagi-pagi Amyar Trans TV. Yaitu saat Rara diwawancari oleh host pagi-pagi Amyar, salah satunya Nazar dan Dewi Persik. Seperti apa momen Rara ketika ditanya hubungannya dengan Gunawan saat di pagi-pagi Amyar? Inilah fakta-fakta Rara Lida mengungkapkan soal hubungannya dengan Gunawan. Saya apa? Buat Indi. Oh, Indi. Kah tipe suami idaman kamu ada pada Gunawan? Ada sih. Sehat, Indi sehat terus. Terus juga tetap selalu belajar. Karena kan nanti kan mau lomba lagi ya kan. Jadi harus tetap belajar dan harus selalu tampilin yang terbaik. Rara kan pacar Gunawan. Semangat ya. Semangat ya. Gunawan selamat pagi dari Rara. Gunawan dia yang paling disayang. Pernah jatuh cinta kan? Iya dulu pernah suka. Sekarang jatuh. Sekarang udah kayak teman aja sahabat gitu loh. Karena kan pernah suka sama siapa? Apa? Gunawan. Sama siapa? Gunawan. Ini bahas Gunawan. Mungkin Gunawan. Oh, bahas Gunawan.